lanjutan Liga 2 TV One. Ini adalah pertandingan yang sangat seru untuk kita saksikan. Persebaya Surabaya versus Martapura. Randy Irwan terjatuh kali ini. Randy Irwan, Il Capitano. Lihat Angel Silvera untuk memainkan. Sangat berbahaya nampaknya The One Lovers. Kita saksikan. Inilah dia. Oh, sebuah tendangan kanan gol. Ya, hal-hal serangan-serangan dari Persebaya Surabaya, Bung. Kita lihat Iwan, sebuah transisi dari bertahan dan menyerang yang sangat cepat dari Martapura. Betul. Luar biasa. Opan Jaya berlari kali ini. Irfan Jaya, Irfan Jaya. Dari Irfan Jaya ini dia nyaris membuatnya semakin jaya. Oh, berbahaya kali ini. Offside. Ya, untung saja terjebak dalam posisi offside Opan Lamaran. Yeah. Kita saksikan tadi sebuah serangan dari nampaknya mental dari kedua tim sudah sangat siap untuk bisa melakoni laga semifinal pada sore hari ini. Betul. Kita melihat belakang ya. Ya. Kemudian diplot sebagai pemain depan. Betul. Dan semakin memukau saat Rizali Fauzi menciptakan gol semata wayang bagi. Masih ada Paulo kali ini. Sebuah sepakan. Ya, inilah dia. Serat satu hal yang mungkin sangat enak dipandang di laga pada sore hari ini, yaitu ketika supporter Persebaya dan juga supporter Persib nampaknya saling berotak-atik bola. Oh, kali ini Irfan Jaya dan Rizali Fauzi sudah bisa tendang kaki kiri kali ini. Tangan keras Octavian sini dia masih membentur kaki pemain Martapura dan nyaris berubah arah. Iya, betul. Dan juga Irfan Jaya, kali ini Irfan Jaya sudah bersiap-siap, tendangan bebas sudah dilakukan. Ada bergerak begitu ketat oleh Andi Setiawan dan juga Cerah Eka Angger. Kali ini giliran Miswar Saputra pernah menjadi jawara Liga Indonesia. Sementara kali ini kembali Irfan Jaya berikan umpan. Misalnya Fauzi dan kembali. Juga berbahaya menunggu umpan tarik. Oh, sayang sekali. Terlebih hidup serangan dari Persebaya Surabaya, namun serangan balik dari Martapura FC juga tadi cukup mematikan dari pergerakan seorang Vikram Kunus. Iya, masih sama-sama memiliki striker yang sangat-sangat haus gol. Oh, handsball, ya jelas ada bola menyentuh tangan dari Rizali Fauzi tadi. Iya, ya, akan bergempur kali ini. Irfan Jaya sudah bersiap-siap. Irfan Jaya dan Bandung Lautan Api, Bandung Jawa Barat, dan ini adalah skor pembuka yang cukup baik. Ini dan bebas Irfan Jaya sudah lakukan. Oh, terlalu rendah dan sebentar kali ini serangan balik oleh Persebaya. Mari kita saksikan Irfan Jaya dan Irfan Jaya blasting bola sendiri. Betul. Dia tanpa pengawalan, tanpa penjagaan, sayang sekali sebuah bola lob bisa mengisi seperti babak kedua ini. Oh, sebentar kali kita saksikan sebuah blok Martapura gol. Tidak membiarkan Persebaya berlama-lama menguasai bola di daerah pertahanan Martapura, ini yang baik bagi Martapura FC. Dan kali ini tungguinlah dia gol yang begitu cantik, secantik Isyana, secantik Raisa dari Solo.